Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, Titian Churne. Di kesempatan kali ini saya mau mereview salah satu restoran yang sangat terkenal dan tersohor di Hong Kong, yaitu Taiping Kun Restoran. Di mana di restoran ini sudah sangat lama sekali dan merupakan salah satu kakek buyutnya restoran di Hong Kong, karena mau badai apapun restoran ini tidak mengalami kebangkrutan dan tetap bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Karena di restoran ini selain pelayanannya bagus, juga menu-menunya TOP banget dan bikin ketagihan. Itulah yang membuat restoran ini bisa bertahan dari zaman dulu sampai sekarang, yang sekarang sudah berusia sekitar 160 tahun di Hong Kong. Okay, guys, ini adalah menu yang tersedia di sini. Banyak sekali menu yang ditawarkan di sini. Kita bisa memilihnya di buku menu, dari dessert, minuman, dan berbagai macam makanan western atau makanan khas China juga ada di sini, disediakan di sini. Nah, karena di sini itu terkenal dengan steak sapinya yang mendunia atau sangat terfavorit sekali ya. Di sini saya mau mencoba steak sapinya dulu. Oke, akhirnya jatuhan saya pilih pada grilled Canadian Angus sirloin steak. Yuk, kita coba menu yang satu ini. Paket pertama yang datang dari menu steak ini adalah roti tawar. Nah, di sini kita disuguhin roti tawar karena dalam satu paket steak ini ada beberapa paket atau menu ya. Salah satunya roti tawar dan sup dari ini adalah sup daging sapi merah, kecap merah ya, saus merah. Ini kental banget dan rasanya itu sangat, kaldu sapinya itu sangat keluar, seperti makan kaldu sapi. Ini benar-benar enak banget, saya sampai menghabiskan satu mangkok karena di dalam perut itu anget dan rasanya nggak bosen gitu. Sambil menunggu menu utamanya datang, yaitu steak sapinya, di sini saya memperlihatkan keadaan di dalam restorannya seperti ini. Sekitar 30 menit menunggu, akhirnya steak sapi yang saya pesan datang. Ini adalah steak sapi Canadian yang disiram dengan chili, bukan chili ya, itu adalah apa namanya, merica hitam, lada hitam yang mengeluarkan aroma harum banget saat dituangkan ke dalam nampan panas, dan steak sapinya yang masih panas itu keluar harum banget, menggugah selera makan banget, rasanya pingin cepat-cepat menyantapnya. Wah, rasanya itu enak banget, dagingnya itu tidak alot, cocok banget, tidak ulet sama sekali, lembut dan masih segar banget. Ini sesuai banget dengan harga yang ditawarkan. Di dalam satu paket dari steak sapi ini ada sayurannya, dimana ada tomat, ada timun cinanya juga, ada wortel, dan sangat menyegarkan ketika kita makan steak sapi lalu diselingi dengan sayuran. Itu adalah kombinasi yang cocok banget, tidak membuat kita nek. Okay, guys, yang
Untuk kalian yang ingin mengunjungi restoran ini bernama Tai Ping Kun Restoran, di mana sudah tersebar di seluruh distrik Hong Kong. Kalian yang sudah lama tinggal di Hong Kong pasti tahu restoran ini. Kalau kalian belum tahu, bisa kalian searching di Google di mana distrik-distrik yang ada restoran ini. Untuk kalian yang ingin memanjakan lidah dengan menu-menu western atau menu-menu luar dan juga makanan-makanan khas Cina, di sini adalah tempatnya, di mana di sini juga disediakan berbagai macam dessert, ada juga segala macam minuman. Kalian boleh coba di sini untuk santapan bersama sahabat, saudara ataupun keluarga. Di sini restoran ini adalah rekomendasi banget untuk kalian. Saking enaknya, saya tidak menyisakan satu tetes pun makanan di dalam piringnya. Ini benar-benar enak banget. Setelah steaknya habis, dessert yang lain pun datang. Di sini ini adalah satu paket dari steak sapinya tadi, yaitu es krim dan juga ada kopi, di mana ketika kita selesai makan kita bisa mencuci mulut kita dengan es krim dan menikmati dengan santai kopinya. Kita bisa duduk berlama-lama di sini sambil menikmati kopinya. Kopinya itu juga enak banget, sangat kental. Kopinya itu terasa seperti kopi Indonesia yang murni itu. Wih, pokoknya mantap. Di sini yang biasanya saya kalau makan itu selesai makan langsung pulang. Di sini itu saya ingin sekali duduk berlama-lama sambil menikmati kopi, dan kita bisa duduk lama di sini, santai di sini sambil menikmati kopinya sampai habis. Restoran Tai Ping Kun ini sudah sangat terkenal sekali dan sudah menjadi buyutnya restoran di Hong Kong, karena mau apapun yang terjadi di Hong Kong, restoran ini tetap berdiri kokoh, tetap melakukan bisnis dengan lancar. Dan ini saya mengunjungi salah satu restoran ini yang berada di cabang Jordan. Ini adalah nama restorannya dan di sini adalah tempatnya. Dari luar kelihatan sunyi dan kelihatan tidak ramai ya, tapi ketika kita membuka pintunya, di dalam itu sudah semua kursi sudah terisi penuh. Kalian wajib coba menu yang ini, menu di restoran ini. Ini pokoknya enak banget dan rekomendasi banget. Oke, guys, selesai makan, waktunya pulang. Sekian dulu review dari saya. Terima kasih sudah menonton video-video dari saya. Jangan lupa dukungannya dengan subscribe, like, komen, dan share channel ini. Nantikan video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.